Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang sangat cerah ini kita bisa dipertemukan dalam ruangan yang sangat mulia dan sangat berharga ini, dipersatukan dalam suatu hajat terbesar Pulau Sumbawa, yaitu Halal Bihalal Pulau Sumbawa 2022. Halo Sobat Inspirasi, Halal Bihalal Pulau Sumbawa 2022 sukses diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 yang dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang berasal dari diaspora Pulau Sumbawa yang berdomisili di Jabodetabek. Agenda Halal Bihalal dengan tema memperkuat nilai-nilai kebersamaan masyarakat Pulau Sumbawa dalam bingkai persaudaraan ini turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Haji Din Samsudin, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Kabinet Gotong Royong Dr. Haji Muhammad Faisal Temin, anggota DPR RI Haji Zainul Arifin, Haji Muhammad Safrudin serta Haji Johan Rosian, dan tentunya jajaran pengurus Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau KP3S Jakarta, Dr. Haji Sanusi SPOG, Amir Jawas, Arif Rahmat dan lain sebagainya. Dalam sambutannya, Haji Sanusi selaku inisiator kegiatan Halal Bihalal Pulau Sumbawa ini menyampaikan harapan besar akan maju dan sejahteranya masyarakat Pulau Sumbawa, baik yang berada di Pulau Sumbawa maupun di luar Pulau Sumbawa. Pada kesempatan yang sama, beliau menyampaikan rasa optimis yang tinggi bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan segera terbentuk walau saat ini masih tertahan oleh moratorium Presiden yang belum dicabut. Namun demikian, KP3S tidak berhenti melakukan berbagai kegiatan untuk terus menggelorakan perjuangan dalam pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa seperti roadshow ke berbagai wilayah di Pulau Sumbawa, audiensi dengan Komisi 2 DPR RI, serta Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada akhir sambutannya, Haji Sanusi menyampaikan yel-yel untuk menyemangati perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Pada acara Halal Bihalal kali ini, pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Ustadz Haji Muhtar Ahmad SPD dan hikmah Halal Bihalal disampaikan oleh Ustadz Putra Adi Suryo. Mari terus bergerak, yang berserak terus bersatu. Kita satukan hati kita atas nama Pulau Sumbawa. Kita tunjukkan jika Gunung Tambora di masa lalu, yang karena medan magnetnya yang begitu besar seperti cerita Ptolemy, itu telah menghempaskan dunia, merubah sejarah dunia, membuat orang-orang menemukan sepeda itu gara-gara Gunung Tambora. Orang yang satu tumpah karena Tambora. Maka sejak hari ini kita harus mengulangi lagi bahwa orang-orang dari Pulau Sumbawa bisa kembali mentakkan dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Halal Bihalal berlangsung selama 2,5 jam yang berjalan dengan hikmat sekaligus meriah karena disuguhkan pula berbagai kesenian tradisional asal Pulau Sumbawa seperti tari Bodo Bongo Monca, tari Dorosang yang ditampilkan oleh Sanggar Folk Indonesia, serta musik tradisional Gong Genang dan Hadrok yang ditampilkan oleh Balai Seni Intan Dulaeng asal Sumbawa. Thank you.
Ketua Panitia Mujib Hermani menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang teramat besar kepada para donatur yang telah ikut berpartisipasi mendonasikan materinya demi kelancaran kegiatan ini. Dan tentunya kepada segenap panitia yang dari awal hingga akhir telah mengabdikan diri demi terselenggaranya acara besar ini. Lebih khusus kepada organisasi masyarakat diaspora Pulau Sumbawa yang ada di Jakarta, yaitu Badan Musyawarah Masyarakat BIMA atau BMMB, Ikatan Keluarga Sumbawa atau IKASUM, Kerukunan Masyarakat Dompu atau KMD, dan Himpunan Warga Sumbawa Barat HWSB. Nah, ini sebetulnya yang menjadi saya sangat yakin, sangat percaya diri panitia-panitia ini dengan kekompakan gotong royong yang dilakukan oleh panitia-panitia bergabung dari Pulau Sumbawa. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang gabung di panitia, karena acara inilah sebetulnya alhamdulillah ini terlaksana. Tanpa ibu-ibu itu saya kira. Terima kasih terucapkan. Selamat datang kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang dari Pulau Sumbawa. Hari ini kita telah membuktikan diri kita bisa. Kita bisa bekerja sama, kita bisa bergotong royong. Insya Allah ke depan bergotong royong juga agar terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Ini anak muda sudah membuktikan nih. Kita sudah membuktikan dari Dompu, dari BIMA, dari Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat, kita sudah membuktikan. Mudah-mudahan kita akan menjadi garda terdepan mungkin anak mudanya agar terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa. Turut memberikan sambutan Profesor Haji Din Samsudin dan juga Dr. Haji Faisal Temin. Perbedaan, namun ada juga persamaan, bahkan banyak. Kalau dari sudut warna kulit hampir sama semuanya. Yang putih kayak Pak Faisal ini sedikit, lebih banyak yang warna coklat. Bahkan kita pulang seperti ketua IKASUM. Acara ditutup meriah dengan acara foto bersama para tokoh dan peserta halal bihalal yang hadir. Ivan Sofyan, SCPD Channel, Jakarta. Thank you.
207 tahun yang lalu. Yang baru-baru beberapa waktu lalu kita memperingat di meletusnya Gunung Tambora. Dan kali ini saksikan oleh Adi Nek Sanggar bagaimana dasarnya meletusnya Gunung Tambora ke Gunung Sanggar yang ada di Merah.